Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Di video kali ini Kang Yono udah ada di kebun nih pagi-pagi. Kang Yono rencana ini mau belajar nyadap aren. Sayang di kebun Kang Yono ada pohon aren nggak disadap. Sekarang udah jarang yang nyadap soalnya Kang Yono memberanikan diri belajar nyadap itu. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus itu. Yang baru menemukan channel Kang Yono, silahkan di subscribe, di like, di komen, tonton. Yang sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, Kang Yono ikut aja. Kang Yono mau, tapi sekarang belum keluar air, baru persiapan. Nanti ada alatnya gitu, alat kalau di Subang paningur namanya. Kang Yono mau gini-gini dulu, udah dikupas itu, tinggal di apa? Tok-tok-tok-tok lah kalau di Subang namanya, di Timur. Oke, ikut aja Kang Yono nyadap aren. Let's go. Kang Yono naik dulu yuk. Thank you.
untuk naik ini namanya sigai nih. Kalau di Subang namanya sigai, makanya ada rokok namanya rokok cap sigai, berarti ada yang bikin rokok dari daun kawung. Kalau di Subang ada zaman dulu gitu, kakek saya suka ngerokok. Rokok apa kek, kata saya, rokok cap sigai. Saya udah ngerti, oh apa, daun aren yang masih muda bisa dibikin untuk rokok. Oke, mudah-mudahan nanti Kang Yono nanti bukaannya belum, nanti pasang lodong dipotong nanti. Kalau ini kan belum, masih ini paling 2 harian lagi dipotong. Kayak videonya segitu aja. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe video Kang Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.